Hai kawan, jumpa lagi bersama saya Nina dari ITS Scale. Kali ini saya akan coba memperagakan cara kalibrasi CAS CI200A. Langsung aja, let's go. Pertama-tama siapkan alat atau biasanya obeng kecil untuk menekan tombol switch yang ada di belakang indikator. Jangan dilepas ya. Kemudian tekan tombol power hingga display muncul call 1. Kemudian kita tekan tombol set, maka muncul C atau kapasitas. Untuk merubahnya, kita langsung aja tekan angka sesuai yang diinginkan. Contohnya 150 kilo. Kemudian kita tekan tombol set, maka di display muncul D atau ketelitian. Untuk mengubahnya juga sama, tekan tombol angka. Kita contoh ketelitian 10 gram yaitu 0.01. Kemudian kita tekan tombol set, muncul call 3. Kita tekan tombol set lagi, muncul step 1. Tekan tombol set lagi, muncul unlock atau angka acak. Tekan tombol set lagi, muncul load 1. Kemudian muncul G atau kapasitas 150 kilo. Di posisi ini ketik beban yang akan dinaikkan. Contohnya kita naik beban 20 kilo. Kemudian naikkan beban sesuai yang diinput. Minimal 10% dari kapasitas ya. Kemudian kita tekan tombol set, muncul angka acak. Tunggu stabil, kita tekan tombol set lagi, kalibrasi selesai. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan atau konsultasi, silakan hubungi nomor di bawah ini.